Sebagai pedoman hidup, Al-Quran memegang peranan penting dalam pembentukan akhlak manusia. Semakin sering dibaca, maka semakin baik pula pengaruhnya bagi akhlak manusia. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan pun mencontohkan pola membaca Al-Quran One Day One Juz. Menurutnya, apabila masyarakat Jawa Barat bisa membaca Al-Quran satu hari satu juz, kejahatan tidak akan merajalela. Dan masyarakat pun tidak terjerumus dalam tindakan kriminalitas, bahkan korupsi. Hal tersebut akhir ungkapkan saat memberikan ceramah usai salat subuh berjamaah bersama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan warga DKM Masjid Agung Pasar Anyar Bogor. One day one juice, satu hari satu juice. Untuk orang Bogor hanya Bogorat, satu juice mau kejahatan dirinya. Mau ya narkoba, mau ya di motor, mau ya mobil, mau korupsi. Selain itu, Aher pun menjelaskan sebagai petunjuk dan rahmat saat Al-Quran dibacakan, maka seorang mukmin dianjurkan untuk mendengarkannya, agar dapat berpikir serta menghayati dari ayat-ayat yang dibacakan. Rio Priyatmaja, Jawa Barat TV.